Pemilik warung kerap yang dulu pernah viral karena aksi melempar peralatan masak dan ramainya pembeli kini kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kali ini, video yang dibagikan di akun TikTok resminya @bebaelucierab menunjukkan kondisi warung yang sepi pembeli. Namun, yang mengejutkan, di tengah kondisi sepi tersebut, pemilik warung malah menerima surat cinta dari petugas pajak. Video tersebut memperlihatkan suasana warung yang sepi dengan meja-meja kosong. Reaksi pemilik warung tersebut memancing berbagai reaksi dari netizen. Banyak yang merasa prihatin dengan kondisi warung yang sepi. Mas, enggak masa, Mas? Masa opo? Ini, kene. Nih, melu aku kene. Melu aku. Melu aku rene. Iki jam piro? Jam 8 kan? Jam 8. Bayangke. Awe de esuk. Aku entuk surat teguran saka pemerintah. Iki de esuk saya ngeterke yo ngerti nak iki sepi. Saawan ra ono wong mlebu. Aku entuk surat teguran jarene ora disiplin pajak. Pajake saka ndi nak gak ono wong sing tuku apa setan. Aku dari gak disiplin pajak. Saya ngeterke surat dingi de esuk lho. Gak ada uang belas yang tuku sampai saiki loh cek kosong blong toko jam berapa toko jam bolu aku dikira ora disiplin pajak hayangke meh model piye ki delok kabeh delok orang sing tuku delok